Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. Okey, sebelum kita nak bincangkan satu topik yang baru, sebelum kita nak masuk satu topik yang baru, kita bincang dulu latihan yang saya uploadkan dalam Google Classroom. Okey, melalui Google Classroom kita akan buka, kita akan tengok sama-sama latihan yang saya bagi. Okey, saya akan tarik daripada latihan yang saya bagi, saya akan minta seorang akan bincang di depan berkenaan dengan latihan yang kamu buat. Okey, yang ni latihan yang saya bagi. Okey, saya nak minta Kastarina untuk menerang Kastarina untuk membentangkan apa yang dibentangkan untuk kamu buat. Okey, macam biasa, tarik dulu. Boleh tak? Tak apa. Pakai ni dulu. Selesaikan, dia akan 2 bahagi 2 akan dapat X sahaja. Dan negatif 1 bahagi 2 tak boleh diselesaikan, so kita hanya tetapkan dia. Jadi untuk seterusnya kita akan pindah ke negatif 1 ke sebelah sini akan jadi positif. Dan sini kita akan dah start dah untuk ambil jalan kira untuk penyimpanan kuasa 2. Sini kita akan ubah 1/2. 1/2 tutup kurungan balik kuasa dengan 2. Mana kita dapat 1 ni adalah hasil daripada nilai B ni. Dan 2 ni dia memang dia punya rumus yang kaedah yang pemilihan dia bagilah. Ha.
Kat sini pun kita akan buat benda yang sama juga. Kita hanya hubung dekat dua-dua belah bahagian. Dan yang ni kita boleh selesaikan, kita akan dapat 43/4. Dan yang ini X tu kita boleh buang dah sebab nilai dia kita dah masuk ke yang sebelah sini. Jadi kita boleh ambil X dengan 1/2, gabungkan sebab dia dua-dua dah ada kuasa 2. Jadi kita gabungkan X tambah 1/2, gulungkan balik kuasa 2 sama dengan 43/4. Jadi dekat sebelah ni kita nak hilangkan kuasa 2 dia, kita kena pindahkan sebelah, akan jadi punca dia. Dan bila dah jadi punca ni, yang ini pun kita kena pindah ke sebelah juga, dia akan jadi -1/2. Jadi kita tekan kalkulator untuk jawapan positif tambah, kita akan dapat 2.779. Dan untuk negatif, kita akan dapat -3.779. Yang ini dia punya jawapan dia untuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, teruskan dengan yang rumus. Last. Scroll naik atas. Saya sambung dengan rumus punya. Sama juga kita ambil balik faedah, kita ambil balik fungsi kuadratik yang kita dapat tadi tu. Dan rumus dia, dia ada, dia punya formula dia, iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak padam dulu. Tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca dia dan 2A. Dan kita akan guna ini untuk dalam rumus. Jadi kita hanya buat masuk saja nilai dia. So di sini akan jadi negatif 2 sebab B dia 2 dan dalam dia 2 kuasa 2 dan negatif 4 kurungan 2 dan kurungan negatif 21. Kita selesaikan yang dalam ni, dapat 172. Dan ini sepertinya 2 darab dengan 2. Dan kat sini dia akan jadi 4. Kita selesaikan tekan kalkulator, kita akan dapat 2.779 dan negatif 3.779. Ini adalah jawapan dan jalan kira untuk kaedah rumusnya. Okey, terima kasih Kastarina. Okey, yang ni penggunaan daripada apa yang kamu tengok, macam saya ingatkan yang sebelum ni. Okey, penyelesaian untuk latihan untuk kita dapatkan nilai punca root. Okey, ada 3 penyelesaian, iaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua berkenaan dengan penyempurnaan kuasa 2, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan rumus. Macam saya tadi, Kastarina dah maklum. Tekan dulu kalkulator untuk kamu punya kuadratik. Kalau dapat nombor bulat, pakai kaedah pemfaktoran, bracket. Kalau kata dapat nilai perpuluhan yang banyak, macam ni. Okey. Yang tu kamu pakai penyempurnaan kuasa 2 ataupun rumus. Yang tu sahaja. Boleh, eh? Okey. Sekarang kita akan masuk yang seterusnya, subtopik yang seterusnya, iaitu penggunaan ataupun pembentukan roots. Yang ni saya dah share juga. Sambungan daripada hari itu yang kita tengok. Yang ni kaedah rumus. Dan rumus ni sebenarnya lebih mudah. Kadang-kadang pelan yang minta penyempurnaan untuk umumnya adalah teman kuadratik apabila puncanya diberi. Jadi kita, yang ni kita akan masuk. Tadi bentuk umumnya adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar, di mana kita mesti pindahkan A itu ke belakang. Nah, depan X kuasa 2 tu mestinya adalah 1 sahaja. Jadi 1 tu biasanya tak payah dituliskan lah. Jadi ini kita kena lihat, ni tengah-tengah tu adalah B per A. Tengok dulu, sekejap lagi cikgu akan bentangkan balik. Cikgu akan terangkan balik. Susunan ini sebab contohnya kita ada puncanya alpha dan beta, iaitu X sama dengan alpha dan X sama dengan beta. Maka kita susun semula tu, kita akan dapat ni ada X tolak alpha
sama dengan sifar, dan x tolak beta sama dengan sifar. Dan kalau kita kembangkan dua punca ini, kita akan dapatkan x tolak x, x kuasa 2, x tolak beta, negatif beta x, negatif alpha tolak dengan x, negatif alpha x, dan negatif alpha tolak negatif beta jadi positif alpha beta. Selepas itu, disebabkan dua-dua ini mempunyai faktor sempurna x itu, kita keluarkan, kita akan dapat ni adalah alpha tambah beta, iaitu ini merupakan hasil tambah punca, iaitu negatif alpha tambah beta sama dengan posisi yang di atas tu, iaitu B per A. Dan kita pindahkan negatif ke sebelah, alpha tambah beta sama dengan negatif B per A. Jadi hasil tambah punca itu sebenarnya adalah negatif B per A, manakala hasil darab punca itu adalah alpha darab beta, iaitu sama dengan C per A. Dalam bahagian ini, kita hanya perlu gunakan nilai ABC itu untuk menentukan apakah kita punya hasil tambah punca dan apakah kita punya hasil darab punca. Jadi mari kita lihat contoh. Contoh soalan jenis pertama ini adalah kita diminta untuk membentuk persamaan apabila dua. Okey, jadi sedia maklum, yang tu adalah formula berkenaan pembentukan equation daripada punca root. Kita nak hasilkan dia punya persamaan kuadrat lah, kuadratik. Okey, kalau kata sedia maklum, okey, yang ni dia punya main untuk penggunaan bagi pembentukan fungsi kuadratik. Kalau rasa susah kita nak pakai perkataan hasil tambah punca, kamu boleh gantikan dia dengan dalam bahasa Inggeris sum of root ataupun product of root. Equation dia x kuasa 2 tolak dengan sor, iaitu sum of root x tambah dengan por ataupun product of root sama dengan kosong. Okey, sor sum of root, manakala por adalah product of root. Dalam bahasa Melayu, sor adalah hasil tambah punca, manakala por adalah hasil darab punca. Di mana pembentukan bagi sesuatu equation, dia mesti ada root. Okey, dia maklum tadi root alpha dengan beta, di mana x1 adalah alpha, x2 adalah beta. Okey, kalau tengok daripada pembentukan soalan yang ni, dia kata bentukkan persamaan kuadratik dengan punca 4 dan negatif 7. Okey, dia pecah kepada dua, iaitu hasil tambah punca dengan hasil darab punca, iaitu yang ni akan jadi sor dan yang ni akan jadi per. Per tu apa dia? Product of root. Sor tu apa dia? Sum of root. Okey, continue, kita akan tengok dengan video ni lagi. Hari yang mana tak jelas, kita akan, saya akan jelaskan balik. Buat nilai punca itu diberi, maka kita hanya perlu carikan hasil tambah punca, iaitu 4 tambah negatif 7. Terdapatnya adalah negatif 3. Dan hasil tambah punca itu adalah 4 darab negatif 7. Terdapatnya adalah negatif 28. Dan kita susun kembali kepada formula umum itu. Ingat, untuk hasil tambah punca itu, keluarnya mesti adalah negatif. Dan kita ganti balik negatif 3 itu sebagai hasil tambah punca x. Lepas itu, ini hasil darab punca, iaitu negatif 28. Dan kita permudahkan, kalau kita ada dua tanda yang berlainan itu atau sama itu, kita dapat ini adalah x kuasa 2 tambah 3x. Dan buka kurungan itu, tolak 28 sama dengan sifar. Dan kita sudah berjaya untuk membentuk persamaan kuadratik ini. Jadi kita cuma perlu hati-hati ada satu tanda negatif di luar ni. Okey, yang ni penyelesaian dia. Kalau ikutkan macam tadi saya maklum, iaitu alpha dengan beta, dan daripada video ni pun dia dah maklum, dia dah bagi tahu di mana dia akan ada dua nilai, x1 dengan x2. X1 yang ni mewakili alpha, yang ni mewakili beta. Okey. Kalau untuk hasil tambah punca ataupun sor, biasanya alpha tambah beta. Dia gantikan 4 untuk alpha, negatif 7 dengan beta, kamu akan dapat dengan negatif 3.
Manakala hasil darab punca iaitu per product of root alpha 4 darab dengan beta negatif 7, maka dapat negatif 28. Okey, dia gantikan terus dalam persamaan yang ni, iaitu x kuasa 2 tolak dengan sor x tambah dengan per sama dengan kosong. Dan dia ingatkan dekat sini simbol negatif. Negatif ni merujuk kepada equation wajib. Macam tadi dalam video dah bagi tahu, negatif ni wajib kamu kena letak. Dia bukan positif, dia hanya negatif. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif bin Abdul Abdullah. Subjek yang saya ajar tadi adalah subjek matematik tambahan. App ataupun aplikasi yang saya guna adalah berkenaan dengan Google Class. Okey, untuk penambahbaikan bagi kelas saintis adalah untuk dari segi keluasan siaran. Jadi kalau boleh perluaskan, besarkan bagi memudahkan pelajar yang kapasiti yang ramai untuk menggunakan didik elektrik. Okey, respon pelajar dari segi penggunaan aplikasi untuk Google Classroom, pelajar maklum dari segi penggunaannya adalah sangat baik. Sekiranya di dalam kelas mereka tidak dapat mendapatkan maklumat yang lebih terpinci, mereka balik di rumah, mereka boleh tengok daripada video ataupun buku ni yang di-sharekan dalam Google Classroom.